Oke guys, jadi seperti ini speakernya. Oke, seperti ini. Ini sorry ya, agak berisik soalnya di samping rumah ada orang yang lagi bangun rumah. Kita lihat dari kardusnya dulu. Kardusnya di sini tertulis 10 watt ya, 10 watt. Speakernya ada dua. Untuk tipe Bluetooth 5.3, jadi Bluetoothnya agak jauh, bisa menjangkau jarak jauh. Oke, di sini spesifikasinya model A88. Kurang fokus. Untuk baterainya 100.800 mAh, power 10 watt. Jadi ini speaker 10 watt. Untuk input atau pengecasan itu pakai DC 5 volt. Kardusnya seperti ini. Untuk kelengkapan ada tentunya satu speaker dan ini apa ini? Ini buku manual panduan. Tapi pakai bahasa apa ini? Gak tau lah. Terus kabel charger tipe Type C untuk mengecas dan di dalam ada pengamannya juga. Pengaman. Ini untuk pengemasan, bagus. Terus kita review speakernya. Aduh, review speakernya. Untuk tombol-tombolnya ada di sini. Bisa dilihat untuk tombol-tombolnya. Ini untuk tombol untuk menghidupkan. Di sini terus ada tombol TWS untuk next dan ini untuk mengganti lagu. Ini untuk pause dan di sini ada pilihan lampu juga. Ini untuk pengoneksian bisa pakai Bluetooth ya, TWS Bluetooth dan juga kartu memori. Seperti ini cukup berat. Mungkin berapa setengah kilo mungkin enggak nyampe tapi cukup berat. Di belakang ada apa ini, pasif radiator. Terusan di sini untuk slot pengisian kartu memori, jadi bisa pakai Bluetooth atau TWS dan kartu memori langsung, enggak pakai kabel AUX ya. Di sini enggak pakai kabel AUX, enggak ada sih kabel AUX-nya. Untuk colokan kabel AUX-nya enggak ada. DC 5 volt ini untuk pengecasan. Cukup bagus, harganya juga murah. Bagus sih. Harga murah 160 ribuan atau 50 ribuan kalau enggak salah. Lupa, nanti kalau ada yang minat saya taruh linknya di deskripsi, link pembeliannya di deskripsi. Kita langsung nyalain saja. Enter the Bluetooth. Lampunya mewah sekali. Ini lampunya bisa digonta-ganti. Ini di sini ada tombol lampu bisa digonta-ganti. Kita coba. Coba lagi. Bisa dimatikan juga. Oke, kita langsung coba musiknya. Kita coba setel musik pakai kartu memori. Ini saya sudah kasih di sini. Soalnya HP cuma satu. Jadi nggak bisa pakai Bluetooth. Ini saya HP-nya cuma satu buat rekam dan ini saya pakai memori langsung. Kita coba.
suaranya seperti apa. Enter the Bluetooth. Kok pergi sih? Pergi ya. Kita matikan lagi dulu memorinya, nggak terbaca. Power off. Oke, untuk tombol volume ini dipencet lama. Ini untuk volume ini dipencet lama, tapi kalau dipencet sekali untuk ganti lagu. Oke guys, mungkin cukup sampai di sini. Ini kalau menurut saya suaranya bagus, nggak nyakitin telinga kayak speaker-speaker Bluetooth lainnya yang harganya 50 ribuan. Ini suaranya jernih, bassnya juga dapat. Oke, mungkin bagi kalian yang minat, ada yang minat barangkali, nanti bisa saya kasih linknya di deskripsi. Saya kasih link Shopee-nya di deskripsi. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir.